itu di mana? Bareng lagi aja nanti aja. Tapi kalau udah ditaruh batu iya, tapi lagi pakai obat enggak rewel. Ini saya. Oh. Dagingnya begitu doang. Ramenya minta ampun loh, Kak. Si Jeffrey mana sih? Tahu mana? Tidak ngerti dia. Biasa kali. Enggak ambil lu bawa foto. Apa? Anak gue yang mana yang mirip? Gue yang di depan. Yang ngepingnya. Oh. Oh iya, makan di mobil. Oh, bentar weh. Bungkong nih, kok kenyang nih? Terima kasih.
Macet mau dak ke Lembang dah 2 jam baru sampai kilometer 57 dah dibuka kontraflow sih jadi tinggal di lagi dong jeruknya jep jep Pak lihat pas turunin lihat gak bisa gitu. Akhirnya setelah menunggu 2 jam makan dulu cuma kayak gini doang. Cabai minta lagi ya. Ada apa di sana? Lumba-lumba. Kita mau salah. Thank you.
Terus pakai ini, pakai diamond. Tas ya, buat ini, buat efek, coin efek gitu. Teman-teman yang gitu ya, mantap dapat kita. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang hari sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Sampai di sini. Enggak pesan. Ya. Ini yang
Itu rasanya kita bisa melihat pemandangan yang belum kita lihat sebelumnya. Jadi dengan kita naik mobil dari Jakarta ke Jatim ke Bali, kita bisa dapat banyak pengalaman di sana. Jadi ya pokoknya sesuatu yang terjadi kita bisa lihat di sana. Dan tentunya aku juga merasakan gimana rasanya kita lagi di Bali, utamanya karena pemandangannya yang indah, terus juga tempat-tempat yang menarik ini, paling bagus nih untuk dibuat dikunjungin. Pokoknya apapun yang terjadi di sana itu semuanya bikin aku jadi berasa seneng dan geng-geng juga. Pokoknya liburan ke Bali dan Jatim ini pokoknya menyenangkan.